Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman kelas 9 SMP Lab School Vip UMJ Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua ya Serta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat Senantiasa selalu semangat Dan uh, memiliki antusias belajar yang tinggi Meskipun di masa pandemi Alhamdulillah, pada hari ini kembali bersama Bunda Widya, kita akan belajar IPS. Dan di mana untuk pelajaran IPS hari ini, kita akan masuk bab baru, ya teman-teman, dengan materi globalisasi. Tentunya, materi ini sudah tidak asing lagi, ya, dan insya Allah dapat kita kuasai dengan baik. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari bersama kita buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ya ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengertian globalisasi Nah teman-teman, Bunda Widya akan menjelaskan Untuk di video ini, kita akan belajar tentang pengertian dari globalisasi dan juga ciri-ciri globalisasi Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Di mana globalisasi ini merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet Merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, atau interdependensi aktivitas ekonomi dan juga budaya. Ciri-ciri dari globalisasi, ya teman-teman, itu ada lima. Nah, yang pertama adalah perubahan konsep. Pada era globalisasi, membuat perubahan konsep antara ruang dan waktu. Sehingga setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan dengan hanya menggunakan teknologi. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau dulu kita ingin mengetahui sesuatu, kita bisa menggunakan buku, kita bisa mencari, kita membaca, mencari tahu. Nah, kalau sekarang dengan mudahnya kita tinggal masuk ke dalam internet. Masuk ke Google, ketik apa saja di sana. Bisa juga diucapkan, "Maka akan keluar semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan atau yang kita cari." Kemudian, ciri yang kedua, teman-teman, adalah pasar dan produksi. Nah, setiap negara itu akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Nah, ada organisasi semacam WTO itu juga mempengaruhi perilaku pasar dan produksi. Kita bisa menikmati produksi-produksi negara asing, ya, di Indonesia. Begitu juga dengan produk-produk Indonesia, itu bisa juga dinikmati oleh. Orang yang tinggal di luar Indonesia karena adanya globalisasi, yaitu pasar bebas, pasar, dan produksi. Kemudian, ciri-ciri globalisasi yang selanjutnya adalah peningkatan interaksi. Nah, interaksi antar masyarakat di belahan dunia itu akan makin mudah terjalinnya. Ya, karena hal ini tak lain karena munculnya berbagai macam sosmed atau sosial media. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya adanya Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ini semua sudah kita uh, laksanakan ya, sudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ciri globalisasi yang selanjutnya yaitu menularnya kebudayaan. Nah, informasi yang mudah diperoleh menyebabkan pertukaran kebudayaan makin mudah didapatkan. Misalnya melalui film, melalui musik atau fashion. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri globalisasi yang kelima yaitu timbulnya masalah bersama, lantaran kompleksnya jalan perekonomian dan perdagangan. Hal ini juga memicu timbulnya masalah dari berbagai negara. Misalnya, inflasi regional, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya, atau teman-teman juga bisa lihat ya, di dalam gambar, masalah-masalah yang terjadi itu juga bisa berupa adanya kesenjangan sosial, ya, adanya orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, itu termasuk ke dalam. Uh, ciri dari globalisasi timbulnya masalah bersama, kemudian juga dengan adanya globalisasi nih, ya banyak sekali anak-anak kecil yang sekarang itu mainannya sudah handphone, sudah gadget. Nah akhirnya dunianya itu seakan-akan ada di dalam gadgetnya. Coba lihat di gambar, beda ya dengan kehidupan dulu ya. Sebelum era globalisasi, semua anak itu aktif bermain di tanah lapang, lari-larian, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, semuanya asik dengan gadget. Itu yang merupakan uh, salah satu ciri dari timbulnya masalah bersama. Oke, okay, teman-teman. Kita sampai di slide tugas. Nah, untuk tugas hari ini, teman-teman silahkan untuk menyebutkan atau memberikan contoh ya, dari ciri-ciri globalisasi timbulnya masalah bersama. Nah, teman-teman boleh memberikan contohnya itu dengan gambar dan keterangannya. Oke. Okay. Tugas ini bisa dikumpulkan di Google Classroom kelas ya, teman-teman ya. Bunda Widya tunggu. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, teman-teman semua, untuk minggu ini Bunda Widya cukupkan dengan materi dari pengertian dan juga ciri-ciri globalisasi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.